Pemirsa, Partai Perindo memberikan surat rekomendasi dukungan kepada Gabriel Asem untuk maju dalam pemilihan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Partai Perindo berharap Gabriel Asem yang merupakan kadernya sendiri dapat membawa Provinsi Papua Barat Daya maju dan sejahtera. Penyerahan surat rekomendasi dukungan ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo ini, mengusung Gabriel Asem yang merupakan kadernya sendiri untuk maju dalam Pilgub Papua Barat Daya lantaran sudah memiliki pengalaman sebagai Bupati Tambrau selama 2 periode, serta memiliki rekam jejak yang bersih dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Beliau adalah mantan bupati yang sudah 2 periode menjabat, jadi punya rekam jejak yang kuat untuk bisa memimpin daerahnya. Sekarang mau akan naik kelas menjadi gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Dan dari pengalaman selama ini yang kami lihat adalah beliau adalah seorang kepala daerah yang bersih, yang selalu mengedepankan masyarakat. Hari ini Papua Barat Daya ya, kita lihat bahwa menyangkut masalah pendidikan, menyangkut masalah kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Itu yang paling penting. Pendaftaran bakal calon kepala daerah rencananya akan dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus di KPU masing-masing daerah. Dari Jakarta, Nata Arman, Pandu Prio Aji, iNews melaporkan.